Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari akrab disapa Guru Sukumpul. Dikenal luas karomah-karomahnya di Nusantara, bahkan sampai Timur Tengah. Terbukti ketika acara haul beliau, ratusan ribu peziarah datang dari berbagai penjuru di Nusantara dan negara asing. Inilah salah satu bukti betapa Guru Sukumpul mempunyai keistimewaan yang sangat besar, bahkan sampai sekarang tidak pernah dilupakan. Abah Guru Sukumpul juga dikenal dengan kasih sayangnya kepada siapa saja. Semua tamu yang datang akan dilayani dengan sebaik mungkin, terlebih kalau tamunya itu adalah para habaib, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari datang rombongan para habaib dari berbagai daerah ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke kediaman Abah Guru Sukumpul. Sudah tradisi beliau untuk memuliakan para tamu. Abah Guru apabila menerima tamu dari luar daerah, apalagi para habaib, maka Abah Guru Sukumpul akan meminta tamu tersebut untuk menginap beberapa hari di kediaman beliau. Beliau sendiri yang turun tangan untuk melayani para tamu tersebut. Istilah tamu adalah raja sangat terlihat dari sikap dan perilaku Abah Guru Sukumpul terhadap para tamu-tamu beliau. Sampai pada akhirnya rombongan para habaib itu akan pulang, maka bergantianlah Abah Guru Sukumpul menyalami satu persatu para habaib tersebut yang jumlahnya puluhan orang. Tapi ada yang aneh, sambil Abah Guru bersalaman dengan satu persatu dari para habaib tersebut, sambil Abah Guru mengambil uang dari kantong baju beliau dan memasukkan uang tersebut ke kantong baju satu persatu para habaib tersebut. Al-Habib Muhsin bin Al-Habib Agil bin Syihab yang berdiri di dekat Abah Guru Sukumpul saat itu sangat mengetahui bahwa di kantong baju Abah Guru tidak ada apa-apa. Kantong baju beliau kosong dan tidak terlihat mengembang oleh jumlah uang yang banyak. Sampai selesai semua para habaib itu disalami oleh Abah Guru Sukumpul yang jumlahnya puluhan tersebut. Terus-terusan Abah Guru juga mengambil uang dari kantong baju beliau yang seperti tidak ada habisnya untuk beliau berikan kepada satu persatu dari mereka, para habaib tersebut. Tidak terasa selesai Abah Guru menyalami dan memberikan uang tersebut kepada seluruh habaib yang jumlahnya puluhan orang tersebut, lalu mendekat Habib Muhsin Muda kepada Abah Guru. Saat itu Abah Guru Sukumpul kemudian berkata kepada Al-Habib Muhsin, "Bihihinib aja nyawa Muhsin ae." Maksud Abah Guru, "Gak usah terkejut, diam saja kalau tahu." Itulah sosok Abah Guru Sukumpul, akhlaknya sungguh luar biasa. Karomahnya lahir berkat kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa berkumpul dengan Abah Guru Sukumpul. Amin ya robbal alamin.